Pemirsa, alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 88 menggelar reuni bersama dalam rangka menjalin silaturahmi yang penuh kebersamaan. Dengan tema Tuntaskan Rindu Dengan Bertemu, merangkai kisah menjalin silaturahmi. Berikut liputannya untuk Anda. Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 88 menggelar reuni bersama pada 28 November 2022 malam di Wiltop Hotel Jambi setelah sekian lama tidak berjumpa. Reuni tersebut dihadiri hampir seluruh Angkatan 88, yakni sekitar 80-an lebih. Hal ini juga merupakan ajang khusus silaturahmi para alumni mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 88 untuk bisa bernostalgia satu sama lain. Tidak lupa mengingat kenangan dan kawan seperjuangan, dalam momen ini juga melakukan berdoa bersama untuk alumni yang sudah meninggal dunia. Selaras dengan tema Tuntaskan Rindu Dengan Bertemu, merangkai kisah menjalin silaturahmi, reuni tersebut diadakan khusus oleh para sahabat dan rekan seperjuangan dikarenakan sudah 36 tahun berlalu sejak bersama-sama duduk di bangku kuliah. Dilaksanakan di Mendalu, jadi kami kumpul di Hotel Rooftop di Jambi, banyak sekali teman-teman yang datang dari luar daerah, ada dari Makassar, ada dari Jakarta, ada dari Makassar. Rame, pokoknya rame nih. Jadi ini kan bentuk kangen, bentuk silaturahmi. Sudah lama sekali kami tidak ketemu, dengan momen ini kami bisa kumpul. Alhamdulillah, kumpul banyak ya, kawan-kawan. Ya, sekitar 80 orang. Ini luar biasa, 80 orang dari Angkatan 88. Sukses selalu dan selamat untuk Fakultas Hukum melaksanakan reuni akbar yang kedua. Sukses selalu. Unja is the best. Fakultas Hukum? Yes! Angkatan 88? Yes! Iqbal, JEK TV, melaporkan.